Permisi, mau numpang tanya, kalau bekas percabangan yang ke Pangandaran tuh dulu di mana, Pak ya? Dari jalur ini? Yang jalan ke Pangandaran masih? Iya. Ini ada pom bensin ini tuh. Oh, pom bensin mini ya. Ya itu jalan ke sana, ke arah sana. Iya, sana terus. Lurus terus. Iya. Pom bensin mini itu ya. Yang mana sih? Oh, itu. Itu lurus terus ke sana tuh nabrak rumah itu. Iya. Enggak tahu sebelah mananya, enggak tahu pas itu, Pak. Pokoknya wilayah itu. Wilayah yang pom bensin ini ya. Itu dulu jalurnya di situ. Iya. Terus yang kesininya mana? Ke stasiun. Iya, ke stasiunnya. Itu lewat situ pas ini. Oh. Yang nyambungnya di stasiunnya. Iya, enggak. Itu kan ada bangunan begitu yang sebelah situ. Sebelah yang mana? Jembatan Jaduk. Nah, belakang bangunan itu jalannya. Belakang bangunan yang mana nih? Itu yang tinggi itu. Yang sebelum jembatan apa setelah jembatan? Sebelum. Itu kan ada bangunan tinggi sebelah sini, Pak. Bangunan tinggi? Iya, pinggir rel ini nih. Uh-huh. Sebelah sininya. Itu depannya itu rel yang ke Pangandaran. Jadi dari sana itu arah stasiun ya. Ke sini ya? Iya. Ke sini terus belok di sini ke sana. Iya. Nyebrang jalan ini dong berarti ya? Iya, nyebrang. Di situ dulu ada perlintasan kereta apinya ya? Iya, ada. Bangunan yang tinggi yang mana ya? Sebentar. Itu kan ada piade itu, Pak. Ada apa? Itu kan piade itu jembatan. Iya, jembatan. Nah, sebelah sini itu ada bangunan tinggi. Hmm. Pinggir rel ini sebelah sini. Hmm. Jadi nyabang dari sini ke sana terus ke arah selatan sana ya? Iya. Masih jauh? Masih jauh sini, Pak ya. Berapa kilo? Ya, sekitar 2 kilo, 2-3 kiloan. Lewat pinggir jalan besar? Lurus, Pak ya. Ini lampu merah, belok kanan. Belok kanan? Lurus, turun. Di sini terdapat rel. Dan menurut Bapak penjaga lintasan tadi, jalurnya menyeberang sini ke Pertamini sini terus ke sana, terus muter ke arah Pangandaran. Jadi di Jalan Kapten Jamhur ini terdapat perlintasan. Di sini dulu adalah perlintasan yang ke, nah ini area batasnya nih. Depan sana stasiun Banjar, dan menurut informasi bapaknya tadi jalurnya di sebelah kanan lurus dari turntable ini ke kanan sini, di sebelah kanan sini. Pak, permisi Pak, dulu jalur yang ke Pangandaran itu sebelah mana ya Pak ya? Sebelah kiri. Sebelah kiri ini ya? Ini lewat sini terus ya Pak ya? Itu yang putih. Yang putih ya. Mana? Mobil putih itu? Iya, kursinya. Bukan, jalur kereta api yang dulu. Oh. Bekasnya. Dulu lewat sini kan ya, Pak ya? Iya, ke sini itu. Di sini. Di sebelah sini. Sebelah, ya, sebelah sini. Sebelah sini terus ke kiri ya, Pak ya? Ke kiri terus sana, muter. Hmm. Udah jadi jalan ini sih. Udah jadi jalan. Nah.
masih ada bekas jalannya? Ada, sekarang juga masih. Sekarang dipakai ini, dipakai jalan mobil. Yang mana? Yang kesananya terus gitu. Oh, yang Safir itu, yang Safir. Hah? Yang ada perumahan Safir. Iya, iya sana. Jadi sekarang bekas rel teh pakai itu. Ditimbun. Enggak ditimbun. Oh, dicopot. Jadi jalan aja, enggak tahu dicopot. Cuma kesananya dipakai perumahan. Yang perumahan Safir itu. Kiri kanan. Belah. Kalau jalannya dipakai jalan, enggak rel nama. Dipakai itu. Iya. Dulu tapi relnya yang di sini di sebelah kanan sini ya. Di sebelah sini. Di sini enggak ke bawah ke sini. Udah pada copot sekarang. Iya. Mari ya. Iya, makasih, Pak. Jadi buatnya berapa, Mas? Enggak aja 12 men. Sana putus tuh. Itu putus itu. Bukan ya? Percabangan dong, jadi dia juga satu ini arahnya kan tertabel, muter. Jadi tetap dia kasusnya satu di situ, ya di situ belok, ini sana, terus ini kan tertabel, ada yang langsung ke Pangandaran. Arah tercebel. Ini yang ke sana arah ke Tuntabel. Memutar. Tapi ini juga cabang ke Pangandaran. Cabang ke Pangandaran juga, ke Tuntabel juga. Ada jalan setapaknya kok.